¿no? Como de un ensayo de terapia también. Hai hai, jumpa lagi sobat YouTube semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah kali ini Pesek masak udang. Nah depan aku ini udah aku siapkan paprika ya, ada tiga warna ya teman-teman. Aku ambil yang sedikit-sedikit aja ya, ini ada banyak warna ya. Wortel udah aku iris 3 lembar, nanti aku potong kecil-kecil ya. Ini bawang bombay sedikit, terus bawang, daun bawang ya teman-teman. Aku nggak pakai cong ya, pakai taswan ya. Nah bagaimana caranya, simak ya. Nah ini pertama aku sisihkan dulu udangnya ya teman-teman. Aku potong kepalanya ya, kita potong-potong, kita bersihkan ya. Nah seperti biasa ya teman-teman, ini agak dipotong, ini agak tajam ya, yang dari tali depan itu. Karena makan berkurang ya teman-teman, ini hari nggak tahu, nggak pasti yang makan berapa ya, tapi aku masak ambil sedikit-sedikit aja ya, yang penting aku masakin ya, takutnya nanti nggak habis. Aku nggak senang itu sayur kalau dipanas-panas terus ya, mending sedikit kurang gitu ya, lebih enak ya. Nah kita keluarkan kotorannya seperti biasa ya teman-teman. Nah ini kotorannya itu kalau nggak di itu amis ya kalau dimasak ya. Proses yang ketiga, aku pakai gunting aja ya teman-teman, lebih cepat ya. Agar bumbunya meresap ke dalam ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, udah kita belah semuanya ya, aku cuci lagi bersih ya. Nah seperti ini, kemudian kita potong-potong bahan lainnya. Ini daun taswan ya teman-teman, aku potong kuntal ya, yang potong muter itu ya, cara potongnya memutar ya, kuntal ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang cong, nah yang agar sama ya teman-teman, jadi aku bikin ini ya, yang paling kecil diambil dulu tengahnya, kemudian aku baru potong dalamnya. Nah jadi kan hampir sama kan.
Kalau mau dibolong kotak harus diambil tengahnya dulu ya teman-teman, agar agar sama ya. Nah, kemudian ini wortel. Nah, ini wortel aku bagi 4 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagi 4. Kemudian paprika. Siapkan semuanya seperti ini ya, udangnya juga sudah, tinggal proses masaknya. Simak ya. Nah, ini pertama bawang bombay ya teman-teman, aku masukkan ya. Kita tambahkan ini saus yang dan hijau ya, tambah air sedikit. Nah, ini bumbu kira-kira 2 sendok aja ya teman-teman, dan ada rasa ya. Rasanya pas banget. Kemudian ini udangnya kita masukkan ya. Balik ya teman-teman. Nah, ini udang juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Kemudian paprika ini dimasukkan ya teman-teman. Ini paprika juga jangan terlalu itu, artinya harus besar ya teman-teman. Jadi enggak terlalu ya. Nah, kemudian ini daun bawang ya kita masukkan. Nasuan ya, bukan cong ya.
perhatikan ya teman-teman, jangan lupa apinya harus besar ya, jangan terlalu lama ya, dan perhatikan kompornya. Nah ini udangnya aku tata seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini sayurnya taruh di atas seperti ini. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku taburi ini daun daun apa itu? Ketumbar ya, yensui ya. Nah seperti ini ya teman-teman.